I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpah rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan perlihatkan untuk Vario 160 yang tipe CBS, warna yang glossy bukan warna dof. Tentunya teman-teman awal pertama kali dilaunchingkan Vario 160 ini ingat banget bahwa dari teman-teman itu banyak yang meragukan mengenai Vario 160 khususnya di penjualannya atau peminatnya. Dan ternyata sekarang sudah dibuktikan untuk Vario 160 peminatnya masih tetap bagus teman-teman. Nah tapi masih ada juga yang masih belum bisa move on, yaitu masih cinta dengan Vario 150. Dan banyak juga yang menanyakan apakah Vario 150 masih ada. Untuk Vario 150 sekarang sudah tidak ada lagi Kang, sudah tidak diproduksi. Kalaupun teman-teman nyari di beberapa dealer seluruh Indonesia, nggak bakal nemuin Vario 150 yang masih baru. Kalau mau nyari ya tentunya sudah bekas atau secondan. Nah untuk warna ini merupakan satu-satunya warna glossy dari Vario 160 di tipe CBS. Kalau dari keseluruhan itu ada dua yang warna glossy, Active Black semuanya di ABS dan juga tipe CBS, di mana kesemuanya itu ada 6 tipe, ada 6 warna maksudnya teman-teman, dan ada 2 tipe. Yang mana untuk warna merah ada di tipe CBS, Active Black ini di tipe CBS, dan satu lagi matte black di tipe CBS. Untuk yang ABS nya ada putih, ada active black dan juga matte black. Untuk informasi harganya di area kami di Ketanggungan Brebes Jawa Tengah, atau teman-teman yang ada di plat G, plat H, plat K serta plat AD, Vario 160 ini di harga Rp26.270.000. Nah sekarang saya akan jelaskan kenapa sih sekarang Vario 160 ini sudah banyak diterima di masyarakat Indonesia dan banyak juga yang mencari. Tentunya dengan beberapa pertimbangan ya. Dari teman-teman tentunya ada yang mempertimbangkan antara Vario 125 dengan Vario 160 ini. Tentunya kalau pertimbangan seperti ini biasanya berdasarkan harganya, yang mana Vario 160 ini harganya selisihnya sudah tidak banyak dengan tipe tertinggi dari Vario 125, sehingga lebih memilih Vario 160. Dengan memilih Vario 160 maka akan mendapatkan tenaga yang lebih powerful, karena untuk tenaganya itu menggunakan 160cc SOHC berpendingin cairan atau radiator ini Kang. Tapi sebenarnya ini tidak 160 ya, 157 sekian Kang cc nya tapi dibulatkan menjadi 160cc seperti itu. Jadi kalau bicara tenaga, Vario 160 ini yang saya ketahui untuk urusan lari di kelas 160 ke bawah ini nomor satu sih Kang. Untuk lari ya, untuk kencangnya ini menjadi pilihan yang nomor satu dengan kompresi 12:1. Tentunya kalau kompresi 12:1 untuk bahan bakar yang bagus itu menggunakan Pertamax. Ya bolehlah pakai Pertalite itu masih boleh, tapi untuk pembakarannya biar lebih maksimal itu bagian dalamnya biar tidak cepat apa kayak kotor ya teman-teman, pembakarannya maksimal otomatis di dalamnya akan bersih ya menggunakan Pertamax. Kalau pakai Pertalite masih boleh, masih nggak masalah, tetapi lama-kelamaan ini juga akan berpengaruh kepada bagian mesin di bagian dalamnya Kang. Jadi saya sarankan sih ya sesekali lah diganti-gantian ya, sekali full tank, sekali Pertalite, sekali Pertamax. Itu yang pertama. Jadi pertimbangannya masalah harga antara Vario 125 dengan Vario 160. Lebih mahal Vario 160 tapi selisihnya sedikit dengan tenaga yang dihasilkan sangat jauh. Kemudian dari sisi di bagian bagasi atau decknya sini Kang, di bagian decknya ini kalau kita bandingkan di kelas Vario 125 Honda Beat ini memiliki deck yang luas. Yang paling luas itu di kelas Vario 160 ini dibandingkan dengan Honda Beat-nya, kemudian Genio ataupun Scoopy, kemudian di Vario 125 ini paling luas sih, paling lebar Kang untuk di bagian decknya. Sehingga ketika buat bawa-bawa barang ya, misalkan yang suka belanja, ini akan
mempermudah bawa-bawa barang di bagian depannya. Itu dari segi untuk pemakaiannya. Tentunya ya fungsional sih, jelas fungsional Kang. Kalau secara bagasi di bagian dalam, di sini bagasinya sama saja sih sebenarnya dengan Vario 125 Kang, tidak ada perbedaan kapasitasnya. Namun kalau saya lihat itu agak lebih luas rasanya di Vario 125 Kang, karena di sini ada difungsikan untuk beberapa bagian seperti ini, seperti untuk tempat toolkit, sama di sini ada untuk air cadangan radiator ya. Kalau untuk masuk helm ya beberapa helm ada yang masuk, tapi ada juga yang enggak sih. Kalau yang full face itu yang kecil itu bisa ya, full face kecil, tapi kalau yang half face juga agak ya dipaksa lah kayak gitu Kang, itu baru bisa masuk. Kemudian kapasitas sih di sini 5,5 liter ya, dengan yang 125 tidak ada perbedaan. Itu yang kedua kenapa lebih memilih Vario 160 dibandingkan Vario 125. Kemudian yang ketiga dari segi fiturnya Kang, kita bahas masalah fitur. Vario 160 juga sudah dibekali fitur yang mumpuni menurut saya, dan juga lengkap, di mana sudah dibekali dengan keyless atau smart key system. Nah, di sini ada nih warna merah yang sudah nyala, yang mana kita bisa melihat secara detail untuk fitur-fitur yang ada di bagian panel meter dan lampu-lampunya ya. Ini untuk lampu sen, di bagian sampingnya ada DRL sini, dan untuk lampu DRL-nya sampai ke bagian bawah juga ya seperti ini. Dan ini ada untuk headlamp-nya. Untuk headlamp-nya juga sudah menggunakan lampu LED. Kita lihat juga untuk lampu di bagian belakang dulu sebelum kita melihat ke bagian panel meternya. Nah, seperti ini Kang. Untuk lampu remnya kita lihat nyalanya saat kita tarik untuk handle remnya seperti apa. Nah, seperti itu Kang untuk tampilan lampu remnya. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa fitur yang sudah tergolong sangat lengkap di Vario 160. Jadi kalau bicara fitur, sama dengan Vario 125 juga sama. Dengan PCX memang ada sedikit perbedaan, tapi kalau dengan ADV masih lengkap di ADV-nya Kang. Tetapi di kelas 160 ini Vario sudah menurut saya itu lebih dari lengkap sih. Walaupun kalau dibandingkan dengan yang lainnya masih ada yang kurang, tapi ini sudah jauh lebih lengkap dari standar sepeda motor yang ada di Indonesia khususnya Kang. Nah, di sini ada indikator bahan bakar, kecepatan, jam digital, trip A, ya trip B, kemudian average rata-rata 1 liter nanti menempuh berapa kilometer. Kemudian ada voltase aki. Nah, voltase aki ini kelebihan di Vario 125 dan juga Vario 160, karena di PCX tidak memiliki voltase aki ini Kang. Kalau di ADV ada. Kemudian ada total kilometer. Nah, di sini ada indikator bar yang di bagian bawahnya. Nah, kita nyalakan. Nah, seperti ini Kang. Ini makin tinggi bar seperti ini saat teman-teman dalam perjalanan, itu artinya hemat BBM. Kalau di kelas Honda Beat atau Scoopy atau Genio itu namanya Eco ya. Seperti itu Kang. Kemudian fitur lainnya di sini ada nanti untuk pergantian oli ya. Kita lihat saja untuk pergantian olinya biar lebih jelas untuk menampilkan pergantian olinya. Nah, di sini Kang untuk pergantian olinya tadi ya. Jadi ada pergantian oli mulai dari 1000 bahkan sampai ke 6000 bisa disetting. Kalau di PCX nggak bisa disetting Kang. Hanya yang pertama itu 1000, kemudian yang kedua itu 6000, tiap 6000. Kalau ini bisa disetting mulai dari 500 km ya, untuk notifikasi lah pengingat kita saat mau pergantian oli seperti ini sampai dengan 6000. Nah, ini Kang. Ini kelebihan yang ada di Vario 125 dan juga Vario 160 itu Kang. Nah, kalau misalkan mau reset ketika muncul elsangnya juga gampang, sudah sering beberapa tutorialnya. Nah, kemudian di bagian atas ini ada indikator sen. Selain tadi ada voltase aki, ternyata di sini juga ada indikator aki ketika ngedrop itu akan nyala berwarna merah. Ada indikator ISS, indikator suhu, indikator engine, indikator keyless-nya Kang. Itu ya, jadi lumayan lengkap. Kemudian ada alarmnya juga, alarm serta answer back. Tidak hanya untuk alarm, tetapi difungsikan juga untuk answer back pada remote-nya. Ini kita praktekkan untuk alarmnya, yaitu pada bagian tombol yang atas seperti ini. Nah, di sini ada kedipan seperti ini Kang. Nah, kedipan-kedipan ini artinya alarmnya aktif ketika ada guncangan, nanti akan nyala atau akan berbunyi seperti itu. Nah, seperti ini bunyinya.
Itu untuk bagian fitur-fiturnya. Keunggulan lainnya untuk Vario 160 itu sudah dibekali ban yang menggunakan ban lebar, Kang. Ini ban lebar seperti ini sangat diuntungkan ketika teman-teman perjalanan, khususnya misalkan di jalan-jalan yang rusak, berlubang, kemudian agak di bawah miring-miring, cornering, itu akan tetap tidak takut tergelincir karena masih tetap napak itu, Kang. Jadi ban-ban lebar itu memiliki kelebihan seperti itu ya. Tetap saja misalkan ban yang besar itu juga untuk tarikan itu lumayan berat, tapi di Vario 160 meskipun menggunakan ban yang seperti ini tapi masih tetap kenceng, Kang, untuk lari. 120/70 ring 14 untuk ban di bagian belakang. Ini bannya pakai ban apa ini, Kang? Kita lihat, ini pakainya IRC, Kang. Ini motifnya kayak gini nih. Untuk pengereman belakang pakai tromol ya. Dan di sini untuk di bagian filter udaranya ESP Plus 160 4 valve, dan di sini untuk di bagian CVT-nya full pakai warna hitam, tidak ada engkolan atau selahan. Untuk model knalpot di ujungnya pakai warna silver, dan untuk di bagian armnya juga warna silver. Nah, untuk suspensinya memang masih menggunakan suspensi tunggal, Kang. Nah, ini tampilan radiatornya untuk cover di bagian knalpotnya. Footstepnya juga di sini sudah menggunakan yang aluminium. Kita geser lagi ke bagian depannya. Nah, untuk di bagian depan ini menggunakan velg warna hitam juga, bannya IRC, ukurannya 100/80 ring 14. Untuk di bagian spakbornya juga menggunakan warna hitam yang active black ya, glossy seperti itu, Kang. Jadi buat yang tidak suka dengan warna-warna doff, ini salah satu pilihan yang warnanya tuh nggak doff. Secara perawatan juga akan lebih mudah. Nanti kita lihat detail warnanya. Nah, untuk di Vario 160 ataupun Vario 125, saya lihat AHM untuk ini mempercayakan kalipernya pakai Tokico dengan satu piston, Kang. Untuk ketebalannya 3 mm bagian disknya, dan untuk yang di 160 justru ini belum yang wave ya untuk disknya, tapi kalau Vario 125 justru sudah yang wave itu, Kang. Nah, kita lihat untuk detail warna yang glossy-nya, sini ada tulisannya Vario 160, tapi karena ini versi CBS, di sini makanya stiker. Nah, ini detailnya agak keabuan, semu keabuan, Kang, warna hitamnya ya. Dan ketika dilihat dari dekat itu terlihat ada bintik-bintik seperti itu, dan ada listnya, paduannya warna abu-abu sama warna merah ya, seperti itu. Kalau di bawah ini pakai warna hitam yang doff. Kalau yang bawah seperti ini, yang hitam lainnya, ini pakai warna hitam berbahan plastik kasar. Di bagian depan juga ada tulisan Honda 160 seperti ini, Kang. Nah, gimana menurut teman-teman semuanya? Apakah yang sebelumnya tidak tertarik atau tidak suka dengan Vario 160 sudah ikut tertarik juga saat melihat aslinya ke dealer? Mungkin teman-teman juga akan merasakan ternyata Vario 160 itu ya layak untuk dimiliki, khususnya di tahun 2023 ini. Oke, sekian, jangan lupa like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.